Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya lagi membongkar sepeda motor Beat FI atau Beat injeksi ya. Seperti ini keluhannya, yaitu saat seperempat gas maka sepeda motor ini agak berbet. Tapi kadang-kadang kalau pas di gas banter terus digas lagi jalan normal. Tetapi kadang-kadang saat mau nanjak digas sedikit, set, itu ada ngemposnya sedikit seperti itu. Nah, jika pada sepeda motor kalian mengalami hal yang serupa seperti ini, itu biasanya dari sini ya, teman-teman, nanti akan saya jelaskan. Kita lihat dulu videonya. Sebelum kita melihat pada videonya, sebelum kita melihat videonya, kalian harus paham dulu apa sih yang dinamakan sensor TPS. Nah, ini bentuknya sensor TPS seperti ini ya, Mas Bro. Terus di sini cara kerjanya, yaitu jika ini di dalamnya itu diputar, jadi dia itu sejenis potensio. Jika pada alat elektronik ini sejenis potensio ya, persis. Yang di dalamnya itu ada sejenis hambatan atau seperti resistor. Dia itu mengatur arus yang keluaran. Nah, seperti itu ya. Jadi arus keluaran itu bisa dihambat di dalam sesuai putaran tuas gas jika pada sepeda motor. Untuk fungsi, ini fungsinya pada sensor TPS itu mengatur bensin sesuai kebutuhan. Jika sepeda motor gasnya dilorot atau dikendorin, maka ini ngatur supaya sedikit masukkan bensin. Jika besar, ini pengaturannya tambah besar juga. Nah, ini dinamakan sensor TPS. Kurang lebihnya seperti itulah, mengatur keluaran bensin sesuai kebutuhan mesin. Biasanya itu masalah tersebut dari sini, teman-teman. Perhatikan, sepeda motor sudah saya bongkar ya untuk trotolnya. Terus di bagian TPS yang perlu kalian perhatikan di dalam. Nah, di dalam ada sejenis plat. Ini akan saya buka. Cara membukanya, kalian lihat ini ada plat yang agak melebar ke samping. Nah, nih. Nah, yang itu dari ujungnya dicongket sedikit menggunakan benda yang kecil seperti obeng juga bisa. Saya menggunakan dari per nih. Nah, lalu diambil, teman-teman, perhatikan. Saya sering sekali lihat di YouTube di beberapa channel itu menggunakan sejenis dari busa rokok atau parada ya, parada rokok. Itu ternyata saya sudah coba dan tidak ada hasilnya. Jadi dia itu masih tetap sepeda motor, nggak ada perubahan. Yang akan saya lakukan sekarang ini yaitu merubah ini, teman-teman. Perhatikan di sini adalah ada plat ya. Ini plat yang nantinya itu berhubungan langsung dengan yang namanya tuas gas ini. Nah, jadi pada saat sepeda motor digas, maka tuas atau as tuas ini akan bergerak seperti ini. Nah, pergerakan ini dengan plat penghantar pada throttle valve ini, jadi dia itu kadang jika kendor itu begini terjadinya, teman-teman. Yang seharusnya ini sudah muter sensor TPS-nya, jadi agak telat sedikit. Nah, itu bisa mengakibatkan terjadi berbet pada sepeda motor yang jenis injeksi. Karena jika pengen kalian tahu, pada sensor TPS ini di dalamnya itu ada sejenis hambatan, ada sejenis resistor yang ukurannya sudah ditetapkan oleh pabrikan ya. Jadi kita itu tidak bisa merombak ini kecuali di dalam penghantarnya yang kita rubah. Yang kita rubah apa? Yaitu plat ini, teman-teman, perhatikan. Nah, pada plat ini ada yang lekukan ini, nanti kita buka sedikit. Cara membukanya yaitu kita masukkan seperti ini, perhatikan, lalu ditekan dari sini ya, seperti ini nih. Jadi nanti kerenggangannya itu akan lebih dari yang sudah ada. Nah, kita tekan, tuh kan agak sedikit merenggang. Tujuannya apa? Tujuannya nanti supaya lebih sepan. Nah, sekarang lebih sepan jika dimasukkan seperti ini, bro. Tuh,
dia itu lebih sepan, jadi tidak ada spileng. Oke. Seperti itu ya, kita masukkan lagi. Cara pemasangan plat ini juga jangan sembarangan ya Mas Bro. Nih perhatikan di sini ada titik. Nah, ini ada titik. Nanti kalian lihat di dalamnya juga ada titik. Ada titik yang agak bolong sedikit nih. Lah. Lah, nih. Tapi agak gelap sedikit. Karena hari memang mau hujan. Obeng kan urada gereja. Obeng? Oh, obeng urada gereja. Lis. Oh, bisa. Nah, seperti ini. Yuk. Tuh. Kelak. Lalu didorong langsung. Kunci kok tidak pas. Plek. Lah. Udah ngancing sendiri. Setelah ini ya udah nanti dipasang. Jangan lupa di sini ada o-ringnya nanti ya. Ini ya, ini o-ring yang kecil ini jangan sampai lepas, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa. Ini tujuannya untuk supaya air tidak masuk. Seperti itu ya Mas Bro. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Oke. Ini harus masuk, harus benar-benar masuk ini, jangan sampai tidak masuk. Nah, dilihat dari sininya. Jika ingin masuk atau belum, kalian lihat di sini. Di sini sudah benar-benar mentok, harus benar-benar pas sebelum dipasang baut. Seperti itu. Terus jika teman-teman ingin bertanya, Bang, itu sudah saya rehab atau sudah saya rubah seperti pada video, tetapi sepeda motor masih berbet. Nah, itu apanya, Bang? Ini teman-teman, jika sensor ini sudah, meskipun sudah dirubah dalamnya tetapi masih tetap, ya ini berarti sudah rusak. Solusinya ya diganti. Nah, ganti sensor. Banyak cara sih ya, tergantung nanti kalian lihat dari kodomil. Ini saya cuma penjelasan dari sensor saya saja. Terus ada lagi teman-teman yang sering bertanya seperti ini. Kenapa sih jika ini sudah dirubah atau diperbaiki lalu dipasang, sepeda motor malah dengung bandang seperti itu ya? Nah, itu di situ yang perlu kalian tahu, itu harus di-reset ya teman-teman. Itu harus di-reset. Reset manual juga bisa. Yang penting kalian cara meresetnya itu benar-benar harus paham. Oke, untuk cara mereset TPS itu ada di video saja, di video saya sebenarnya. Jika teman-teman pengen melihat, dicari saja. Oke, tutorial kali ini sekian dulu, semoga bermanfaat meskipun sedikit. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu untuk melihat video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya supaya tidak ketinggalan dengan video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.